Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih teman-teman. Halo guys, jumpa lagi di channelnya Ayat Toys. Nah, hari ini aku ingin membuat avalanche clear slime. Ini tanpa pewarna ya. Oke, langsung aja kita buat. Yang pertama ada clear glue, glycerin, dan air. Nah, sekarang kita siapin wadah dan masukin clear glue-nya. Ini 75 ml ya teman-teman. Setelah itu kita masukin air secukupnya saja ya teman-teman. Setelah itu kita masukin glycerin, kita aduk sampai tercampur merata. Nah, sekarang kita tuangin activator saja ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukin activator sedikit demi sedikit dan sambil mengaduk. Lakukan sampai final tekstur. Nah, sekarang aku mau pakai tangan aja untuk membersihkan wadahnya. Nah, sekarang kita simpan 1 hari ya teman-teman, sampai slime-nya itu benar-benar clear, dan jangan lupa tutup rapat ya. Nah, sekarang kita membuat original slime-nya. Yang pertama, kita masukin clear glue. Takarannya white glue itu 1 sendok saja ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aduk aja ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau masukin air sedikit aja. Langsung kita aduk aja ya. Lalu masukin activator sampai final tekstur. Ini sudah jadi, teksturnya enak banget, parah, super glossy juga. Buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Nah, sekarang langsung kita campur saja ya.
Ini original senamnya, kita taruh di atasnya ya. Ini sebagai saljunya. Dan aku tutup rapat sampai satu hari aja ya. Jeng jeng jeng. Nah, ini hasilnya teman-teman. Bagus banget kan original slime-nya itu turun seperti salju. Ya salju membeku gitu lah. Nah, sekarang aku mau coba pencet. Teksturnya oh my god, enak banget. Ayo kita keluarin dari dalam wadahnya. Sebenarnya sayang banget kalau dicampur. Tapi mau di ngapain lagi ya teman-teman? Ini juga slime. Teksturnya itu super lembut, stretchy. Dan pas aku tarik enak banget, guys. Dan bunyi cetak-cetaknya itu enak banget. Yehey. Nah, sekarang aku mau mainin dulu ya teman-teman. Walaupun ini slime-nya tercampur, tapi masih oke banget lah. Super thick juga. Stretchy. Dengan ini bisa buat balon loh. Coba ya. Woi, ini dia. Nggak jadi. Nah, sampai segini dulu video dari aku. Jangan lupa cuci tangan setelah main slime. Bye-bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.